الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. حضرت الكرام para alim ulama, بالخصوص أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم كي هاتي بسور الأبصر عبد الله، yang mana alhamdulillah kami nanti-nantikan sekian lama Allah subhanahu wa ta'ala baru bisa mentakdirkan malam ini beliau bisa bersilaturahim dan berkunjung ke Pondok Baitul Harqomah Islami. Ini merupakan suatu kebanggaan yang amat besar bagi kami sekeluarga besar Pondok Pesantren dan juga para kesepuhan, para asatid di pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Kecamatan Pacet. Para asatid, para santriwan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam acara Qobdar Ihya Ulumuddin bersama Gus Nuril Abshar Abdallah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa lebih kita meningkatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan jalan bagi kita untuk lebih mencintai ilmu. Untuk itu, supaya tidak terlalu larut malam untuk acara selanjutnya, maka kami sampaikan ke Al-Mukarram untuk memulai. Waktu dan tempat kami bersama. Ada yang mau manis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa razuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para masyayikh, para guru, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama zuriyah dan seluruh keturunan dari Mama Ki Haji Faqih rahimahullah, para santri dan hadirin dan para peserta pengajian Ihya pada malam hari ini,
baik yang di pesantren Darul Arqam Al-Islami di Baitul Arqam Al-Islami ya, di Pacet ini ya, Bandung, baik yang ada di majelis ini ataupun yang mengikuti pengajian Ihya melalui live streaming di Facebook. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan yang istimewa sekali karena malam ini kita akan bertamu kepada seorang ulama agung dari abad 10 Masehi, abad 5 Hijriah, yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita malam ini menjadi tamu dan murid beliau, walaupun hanya satu jam, tapi insya Allah perjamuan malam ini, pertemuan malam ini dengan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali insya Allah membawa berkah bagi kita semua. Dan kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk menjadi santri beliau, walaupun ini santri bil ghaib, bukan santri yang langsung ya, santri in absentia ya, secara tidak langsung, tetapi insya Allah nilainya tidak kurang ya dibanding dengan ngaji langsung bersama Imam Ghazali. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui mimpi seorang ulama besar bertemu dengan Imam Ghazali dan memberikan restu langsung kepada Imam Ghazali untuk kitab beliau ini. Jadi Kanjeng Nabi di dalam sebuah mimpi yang dialami oleh salah seorang ulama pernah memberikan restu langsung kepada Al-Ghazali, terutama kepada kitab yang akan kita kaji malam ini. Jadi ini sangat istimewa. Dan yang ketiga, terima kasih syukron jazilan kepada teman-teman dan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngaji Ihya malam pada malam hari ini di pesantren yang sungguh saya kaget sekali ada pesantren besar di sini. Saya tidak pernah ke sini. Gusmus mertua saya sudah pernah ke sini duluan. Jadi sekitar berapa tahun Gus ya? Sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun duluan lebih daripada saya. Jadi saya sangat bangga sekali ada pesantren yang luar biasa agung dan besar ini di daerah Pacet di Bandung. Saya senang sekali ketika saya diundang ke sini, saya nggak punya bayangan bahwa ada pondok besar seperti ini. Saya agak underestimate, ternyata pondoknya besar ya. Jadi saya keliru, mohon maaf ini. Jadi saya terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk ngaji di pesantren Baitul Arqam ini ya, yang luar biasa ini. Semoga ngaji kita malam ini walaupun hanya sebentar membawa manfaat, membawa pencerahan, membawa berkah kepada kita semua. Saya ngaji Ihya ini teman-teman semua ya, ini ngaji Ihya itu mingguan. Jadi setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat, jadi habis tahlilan, habis semua ritual hari Jumat, yasinan, kemudian malam jam 8 itu saya ngaji kitab Ihya. Setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Disiarkan langsung melalui Facebook ya. Nah, jadi saya ngaji itu seperti ala pesantren tradisional ya. Jadi dari satu kata ke kata, kalimat per kalimat. Jadi saya datang ke sini bukan menyiapkan bagian khusus dalam kitab Ihya supaya sesuai dengan pondok ini, tapi saya datang ke sini ya mengaji Ihya melanjutkan apa yang sudah saya baca sebelumnya. Nah,
kita malam ini akan membaca kitab Ihya. Semua sudah dapat ya teksnya ya. Insya Allah sudah dapat semua. Kita akan membaca kitab Ihya pada halaman 949. Tetapi itu di ujung akhir. Kemudian langsung melangkah ke 950. Jadi ini ngaji Ihya memang tidak dari awal ya. Ini lompat ke tengah-tengah, jadi mohon maaf. Jadi kalau nanti misalnya ada keterangan yang agak sedikit tidak nyambung, mungkin nanti akan saya berikan keterangan tambahan. Jadi ini ngaji Ihya langsung ke tengah-tengah. Tidak tahu awalnya di mana. Awalnya sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah lewat lama sekali. Jadi malam ini ngaji Ihya saya sudah hampir 2 tahun. Ya, hampir 3 puasa ya. Puasa besok ini adalah puasa ketiga saya ngaji Ihya. Jadi saya mulai ngaji Ihya itu 2 puasa yang lalu. Puasa besok itu sudah masuk ke puasa ketiga. Nah, kalau hari puasa, bulan puasa biasanya seperti tradisi di pondok-pondok Nahdlatul Ulama, saya ngaji kitab Ihya setiap malam. Habis tarawih jam 9 sampai jam setengah 11. Ya, jadi saya ngaji Ihya tiap malam sampai tanggal, kalau di pondok itu biasanya di pondok-pondok di Jawa khataman itu tanggal Selawe 25. Oh, itu terlalu lama itu. Kalau di pondok-pondok itu tanggal 17 itu sudah khatam itu. Kalau Kudulujan tanggal 10 sudah khatam. Ya, cepat sekali. Jadi saya baca mungkin sampai tanggal 25 memang. 25 khataman. Tapi belum khatam karena kitab Ihya ini membutuhkan waktu lama sekali. Jadi mungkin saya akan mengkaji Ihya ini sampai khatam ya kira-kira mungkin 20 tahun. Ya masih lama sekali, makanya saya mohon doa kepada teman-teman semua hadirin yang ada di sini supaya saya tetap bisa istiqomah. Mengkaji kitab ini sampai habis. Nah, saya ngaji Ihya ini memang menggunakan metode yang tidak lazim karena saya lompat langsung ke jilid ketiga. Jadi kitab Ihya itu ada 4 jilid, 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan pembagian Al-Ghazali ada 4 perempat ya. Jadi perempat pertama itu tentang ibadah, perempat kedua mengenai muamalah, perempat ketiga dan keempat itu intinya kitab Ihya. Jadi kitab Ihya itu yang paling inti itu ada di perempat ketiga dan perempat keempat. Nah, juz atau perempat ketiga, juz ketiga itu isinya adalah mengenai penyakit-penyakit hati. Kenapa saya langsung lompat ke sini? Karena memang saya kepingin membawa publik ya, masyarakat yang sekarang ini saya anggap banyak menderita penyakit hati ya. Saya langsung ingin bawa ke sini. Karena kalau saya mulai dari pertama, juz pertama dan kedua kelamaan, Mas. Kelamaan. Jadi saya langsung lompat ketiga, keempat, baru nanti kalau sudah khatam keempat balik 1, 2. Selain juga ada hal lain yang enggak bisa saya ceritakan ya. Tapi itu cara saya untuk ngaji Ihya, jadi dari juz 3, 4 baru nanti 1, 2. Nah, sekarang ini kita ngaji Ihya jilid ketiga. Ya, yang disebut dengan Rubu'ul Muhlikat. Jadi perempat yang membahas mengenai penyakit-penyakit hati ya, itu disebut dengan Al-Muhlikat itu. Karena itu ngaji nanti yang perempat terakhir itu obatnya penyakit hati. Nah, karena itu ngaji Ihya di bagian ini itu memang agak sedikit mengerikan karena isinya semua penyakit ya. Dan ini penyakit yang menyerang semua orang. Jadi kalau nanti kita membaca kitab ini ada yang tersinggung itu biasa saja ya. Pasti semua tersinggung ya. Mengaji kitab Ihya bagian jilid ketiga itu nyinggung banyak orang ya. Nyinggung banyak orang termasuk saya. Kadang-kadang saya agak
agak berat ngaji kitab ini bagian ini karena saya tersinggung terus. Ya. Saya juga disinggung atau dikritik oleh kitab ini, tetapi tidak apa-apa ya, karena ini adalah pelajaran buat kita semua. Jadi mari kita akan baca kitab Ihya pada halaman 949 pada baris terakhir ya. Wannasu fihi arba'atun ya. Wannasu fihi arba'atun. Kemudian langsung nanti beralih ke halaman 950 ya. Nah, sebelum kita ngaji Ihya, mari kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah kepada kita hadiahkan kepada muallif kitab ini Al-Ghazali dan para pendiri semua ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena menurut penanggalan Hijriyah hari ini adalah ulang tahun milad Nahdlatul Ulama yang ke 96 ya, ke 96. Hari ini persis ya. Ini adalah hari ulang tahun miladnya Nahdlatul Ulama. Mari kita bacakan Al-Fatihah kepada para muassis pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ila ruhi nabina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi al-anbiya'i wal mursalin, wa ila ruhi al-awliya'i wa syuhada'i wa salihin, wa ila ruhi al-ulama'i wal mu'allifina wal musannifin, خصوصا مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قدس الله سره ونور ضريحه وعاد علينا من بركاته ونفعنا بعلومه وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم وخصوصا إلى أرواح مؤسسي هذا المعهد Baitul Arqam Al-Islami, khususan ila ruhi Kiai Mama Kiai Haji Faqih, Mama Kiai Haji Ubaidillah, Mama Kiai Haji Sofwan, Kiai Haji Ali Imran, Kiai Haji Yusuf Salim, wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim, wa ila arwahi arwah abaina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر وأعين وَالنَّاسُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ. Saya akan baca kata per kata, saya maknai tetapi pakai bahasa Indonesia ya. Saya kepingin memaknai pakai bahasa Sunda tapi saya nggak bisa. Pakai bahasa Jawa nanti nggak paham. Ya sudah, saya pakai bahasa Indonesia ya. وَالنَّاسُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ. وَالنَّاسُ dan orang-orang, manusia. فِيهِ di dalam hal ini, yaitu hal meninggalkan kesenangan syahwat duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada bagian sebelumnya para hadirin semua itu diterangkan bahwa kunci manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat, adalah semua orang sepakat ya, kuncinya kebahagiaan di akhirat nanti itu adalah dengan cara kita melawan hawa nafsu ya, melawan kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, di dalam hal ini, yaitu di dalam hal melawan kesenangan-kesenangan duniawi ini, manusia itu dibagi atas 4 tingkat itu. Al-awwalu yang pertama ya. Halaman berikutnya ya. Wal al-awwalu yang pertama, rajulun adalah seseorang ya. Di sini rajulun itu artinya laki-laki, tapi di sini juga menyangkut perempuan ya. Jadi ini bukan hanya diperuntukkan bagi laki-laki biasa saja ya, tapi juga menyangkut perempuan. Rajulun seseorang, mustaghriqun yang menenggelamkan qalbahu terhadap hatinya orang tadi itu, ditenggelamkan bi zikrillah di dalam atau dengan mengingat kepada Allah.
fala yaltafitu, maka tidak condong, tidak menoleh ya. Tidak mengo, kalau dulu di pondok Jawa mengo ya. Fala yaltafitu, maka tidak menoleh orang tadi ila dunia, kepada dunia, illa fi daruratil ma'isyati, kecuali di dalam kehidupan yang memaksa atau kebutuhan-kebutuhan dasar hidup ya, itu daruratul ma'isya. Fahuwa, maka orang ini, rajul ini, minas siddiqina, dianggap sebagai golongan orang-orang yang siddiqin. Ini adalah level pertama. Jadi orang-orang yang mampu menenggelamkan seluruh hatinya untuk mengingat kepada Allah dan enggak mengingat selain Allah. Hilang semua perhatiannya kepada dunia, tenggelam semua kepada zikir kepada Allah itu. Nah, orang seperti ini susah. Kita enggak bisa sampai sini ini. Susah ini. Ya, ini maqam yang tinggi sekali yang hanya bisa dicapai oleh orang yang ya oleh Al-Ghazali disebut dengan as-siddiqun. Karena orang ini mereka ini bukan berarti mereka tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk mencari makan buat dirinya, enggak. Orang ini tetap mencari nafkah. Tetapi nafkah hanya dicari cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Yang disebut dengan daruratul ma'isyah. Ya. Jadi kebutuhan pokok, basic need. Tidak sampai melebihi itu. Nah, basic need itu berapa ukurannya? Enggak ada ukuran. Tetapi kalau menurut cerita Al-Ghazali sebelumnya, ada seorang sufi besar sebelum Al-Ghazali, ya, diceritakan dalam kitab Ihya ini. Berapa ukuran daruratul ma'isyah itu? Menurut dia, kalau orang makan lebih dari satu roti, itu sudah masuk ke dalam syahwat. Jadi daruratul ma'isyah itu satu roti saja, satu potong ini loh ya. Itu melebihi satu potong itu sudah masuk dalam kategori syahwat, kesenangan hati. Nah, nanti pada bagian berikutnya akan diterangkan apakah makan lebih dari satu potong roti itu haram. Enggak, menurut hukum fikih itu tidak haram, itu mubah, boleh. Nah, cuma untuk orang-orang yang ingin menjadi sufi yang serius ya, ingin masuk ke dalam laku sufi ya, laku tasawuf, menjadi orang salik melakukan suluk, barang yang menurut standar orang biasa itu mubah, bagi mereka ini haram ya. Karena standarnya tinggi sekali ya. Karena orang-orang yang ingin menjalani kehidupan tasawuf yang serius seperti ini, itu standar mereka beda dengan kita-kita. Kita ini maksudnya awam semua. Ini orang siddiqin, ini orang elit ya. Elit spiritual, bukan elit sosial ini ya. Elit spiritual. Ini orang-orang khusus yang gak semua orang bisa sampai ke sini ya. Jadi dia ini hanya mencari kehidupan sesuai dengan daruratul ma'isyah. Selebihnya dipakai untuk menenggelamkan diri, berzikir atau mengingat Allah itu. Melakukan zikir, melakukan munajat, melakukan meditasi dan seterusnya ya. Ini adalah level tertinggi. Jadi dia nyaris tidak terikat dengan dunia, lepas dari dunia, karena semuanya itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya siddiqun. Kenapa disebut dengan siddiqun? Karena dia ini orang yang betul-betul tulus hatinya, orang yang siddiq, yang benar, jujur ya, tulus hatinya kepada Allah saja. Atau as-siddiqin ini juga bisa dimaknai orang-orang yang menjadi shodiq atau teman Allah itu. Jadi bisa dimaknai sebagai orang yang jujur, shodiq artinya ya jujur, ya jujur. Atau bisa dimaknai sebagai shodiq, yaitu orang yang menjadi teman atau sahabatnya Allah itu. Sehingga dia tidak punya perhatian selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini tingkat tertinggi ya. Jadi orang yang lepas dari dunia. Kalaupun dia mencari dunia, ya itu tadi hanya daruratul ma'isyah.
Berapa itu ukurannya? Satu potong roti, satu makan saja, ya. Satu makan saja. Wala yantahi. Nah, ini sekarang bagaimana cara mencapai ke sana? Wala yantahi dan tidak sampai ila hadhihi rutbati, kepada tingkatan ini, illa atau wala yantahi dan tidak bisa sampai rajul tadi, orang tadi, ila hadhihi rutbati, kepada tingkatan ini, illa birriyadati, kecuali melalui training atau latihan atau wilati yang lama sekali, wasobri dan tahan, anis syahwati, terhadap kesenangan-kesenangan, muddatan, dalam waktu towilatan yang panjang sekali. Teman-teman semua, ini kita baca begini, ini mudah ya, ini kan mudah, ini berapa kalimat ini, hanya dua baris saja ya. Ini dua baris saja, ini kan sederhana, kita baca enak ya, paham, kita paham ini. Tetapi bedakan antara paham dan ngerti. Kita paham maksudnya kalimat ini, tapi belum tentu zaman ngerti. Karena untuk ngerti ini harus dilakukan. Melakukan ini harus dicobai sendiri. Mencobai ini butuh waktu lama, tahunan. Orang bisa sampai ke tingkatan ini tuh nggak bisa hanya sebulan dua, nggak bisa. Setahun pun nggak bisa. Ini latihan lama sekali, bahkan sepanjang hidup kalau kita baca sejarahnya para sufi-sufi besar di masa lampau ya. Nah, jadi ya memang berat. Makanya saya katakan kita enggak bisa lah sampai di sini. Bukan saya meremehkan ya, tapi melihat potongan kalian ini kayaknya enggak bisa. Saya udah tahu lah ini ya. Potongan-potongan kalian ini enggak bisa ini. Nah, jadi kita baca ini itu apa ya? Sebagai toladan. Jadi kita ngerti, oh ada tingkatan yang tinggi seperti itu. Supaya kita juga enggak sombong. Kita mengira diri kita sudah hebat sekali. Ini kan problem orang ini ya, orang-orang Islam kadang-kadang problemnya adalah dia mengira itu dirinya sudah keren banget. Padahal kalau dia ngerti peta kesalehan itu luas sekali. Ada kesalehan, ada makom ya, yang tinggi sekali begini, yang nggak semua orang bisa sampai. Nah, kalau kita ngerti kita nggak bisa sampai ke sana, kita akan merasa diri kita itu masih rendah, tingkatan kita masih. Jadi supaya kita nggak sombong, nggak apa-apa kita nggak sampai di sini, nggak apa-apa. Ya kalau bisa alhamdulillah ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu dari sini ada yang bisa, alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak bisa, itu minimal kita ngerti bahwa ada makom setinggi ini. Dan ada orang yang sudah pernah sampai ke sana, termasuk Al-Ghazali ini ya contohnya. Nah, kalau kita tahu begitu, kita ngukur diri kita sampai di mana? Kita ini nggak ada apa-apanya, jadi jangan sombong. Falatu zakku anfusakum, dalam Al-Quran kita bilang, falatu zakku anfusakum. Jangan menganggap diri kita itu bersih, karena ada makom yang setinggi ini, yang itu tidak bisa dicapai kecuali melalui riyadhah yang lama banget itu. Itulah saya ngaji ya, selalu mengingat begitu. Jadi ini memang makom tinggi sekali, dan kalau orang sekarang kayaknya susah nyampe, tapi minimal kita ngerti ada makom setinggi ini sehingga kita bisa tidak merasa diri kita hebat itu. Sekarang kan zamannya orang baru belajar Islam sedikit sudah udah kayak nyalah-nyalahkan ulama gitu kan. Kan sekarang sudah zamannya begitu kan. Sekarang zamannya orang bodoh tapi enggak tahu kalau dia bodoh. Zamannya orang jahilun wala yadri annahu jahilun, itu zamannya sekarang begitu ya. Sekarang adalah zamanu jahilin wala yadri annahu jahilun, itu istilah Al-Ghazali itu ya. Al-Ghazali kan punya kelas-kelas manusia, ada manusia kategorinya itu jahilun wala yadri annahu jahilun, dia bodoh tapi nggak ngerti kalau dia bodoh ya. Kalau istilah orang Jawanya itu apa itu, rumongso bisa ning ora bisa rumongso ya, ya dia merasa bisa tapi enggak bisa merasa. Nah, itu artinya jahilun wala yadri annahu jahil, itu sekarang zamannya ya. Makanya ngaji, kalau orang ngaji ikhya enggak mungkin begitu ya. Insyaallah kita semua selamat dari penyakit inilah ya, semoga kita enggak terjebak dalam penyakit ini, penyakit jahilun wala yadri annahu jahilun, karena kita ngerti ada makom setinggi ini ya. Baik, sekarang makam kedua. Atsani yang kedua. Atsani yang kedua, rajulun, ada seseorang ya, istaghraqat, yang apa itu, menenggelamkan, yang
apa itu menguasai ad-dunya dunia qalbahu terhadap hatinya rajul ini walam yabqa dan tidak tersisa lillahi bagi Allah Ta'ala zikrun ingatan fi qal atau zikir fi qalbihi di dalam hatinya rajul itu illa min haitsu hadithin nafsi kecuali atau min haitsu hadithin nafsi dari arah omongan nafsu ya. Maksudnya apa? Haitsu yadhkuru sekiranya mengingat orang tadi rajul tadi itu ya hu kepada Allah bil lisani melalui lesannya saja la bil qalbi tidak dengan hatinya. Jadi ini kedua ini semoga kita enggak masuk dalam golongan ini orang yang hatinya itu setiap saat mikirnya dunia tok ya. Tidak ada tersisa sedikit pun ruang bagi Allah di sana walaupun mulutnya zikir terus. Ya. Mulutnya berzikir, ikut istighosah rajin sekali, apa ikut majelis sholawat, tapi hatinya mikirnya dunia terus. Ya. Makanya saya bilang ngaji kitab Ihya ini agak menyakitkan. Ini karena kita semua tersindir sebetulnya. Iya kan? Jujur aja lah ya. Enggak usah malu-malu lah. Ya kan ini semua kan ya adalah sedikit ini walaupun enggak seluruhnya di kita kan ada sifat-sifat ini kan. Ya kan kita zikirnya itu kenceng banget ya. Tapi ya di mulut doang. Enggak nyampe ke hati karena pada dasarnya hati kita tidak tersisa ruang di sana untuk ingat kepada Allah. Hati kita semua terikat dengan dunia. Nah, tapi ini bahaya sekali karena kata Al-Ghazali fahadha, maka orang ini minal halikina termasuk orang yang akan rusak. Artinya celaka, orang ini celaka ya. Celaka karena apa ya? Karena orang seperti ini bisa kelihatannya itu seperti orang baik, orang soleh karena kelihatan zikirnya kenceng. Padahal sebetulnya di balik itu tidak ada zikir. Makanya itu halik gitu. Tapi ini anu ya, ini ilmu batin ya, ilmu kebatinan, ilmu jeroan, ilmu dalam, ilmu tasawuf ya. Ya kalau ilmu zohir, tentu saja orang zikir itu ada ganjarannya. Lagi-lagi kita ngaji ya ini ngaji pada level ilmu yang di atas ilmu lahir. Ya, bukan ilmu syariat ini syariat tapi plus. Yaitu ilmu hakikat atau torekot ini ya. Nah karena itu memang standarnya lebih tinggi. Kalau standar syariat orang zikir mangkola la ilallah ya dahulah jannah kan, itu syariatnya. Tapi kalau menurut ukuran hakikat tidak begitu ya. Kalau ada orang zikir di lisan saja tapi hatinya dikuasai dunia itu celaka. Itu kalau standar ilmu batin, tapi kalau standar ilmu lahir ya dapat ganjaran, dapat pahala tetap ya. Nah ini kan pilihan saja, kita ini mau tetap hanya di level syariat atau kita berusaha pelan-pelan ya. Sebagai seorang beriman kita berusaha untuk naik kelas supaya kita tidak hanya di ilmu lahir saja tapi juga naik kelas ke ilmu batin. Nah ini kalau ukurannya ilmu batin, orang zikir secara lisan tetapi hatinya tidak terikat kepada Allah sama sekali, itu celaka sekali. Dianya celaka, dianya juga bisa mencelakakan orang lain. Wasalithu. Nah, sekarang ketiga ini. Jadi ini yang dua ini tingkatannya tinggi sekali. Yang pertama tinggi sekali puncak ya, maksimal. Yang kedua ini paling rendah ya. Nah, kita ini kira-kira nanti ya di tengah-tengah lah ya. Insya Allah nanti kita masuk kategori 2, 3, 4 ini ya. Nanti kita katakan baca. Wasalithu dan ketiga, golongan ketiga ini. Rajulun orang ishtaghala yang sibuk ya. Atau sibuk bekerja ya, di dunia sibuk dengan dunia. Wadini dan agama. Jadi dia sibuk ngurusi agama tapi juga ngurusi dunia, dua-duanya lah. Tetapi walakinnal ghaliba, tetapi yang lebih dominan
lebih unggul, lebih menang ala qalbihi terhadap hatinya rajul ini, huwa ad-dinu adalah agama. Jadi ya sibuk hatinya itu kadang zikir, kadang tidak, tapi persentase zikirnya itu lebih tinggi. Maksudnya zikir beneran ya, kita zikir atau ingat kepada Allah itu lebih tinggi. Jadi dunia tidak terlalu menguasai diri kita. Nah, orang semacam ini ya saya kira mayoritas orang begini ya, kadang dia juga terlibat dalam kehidupan duniawi tapi juga dalam kehidupan yang bersifat keagamaan, jadi campur aduk, cuma agama lebih dominan di dalam hatinya. Fahadha, maka orang seperti ini labudda, tidak boleh tidak, mesti maksudnya ya, pasti lahu bagi orang seperti ini min wurudin ya, dari min wurudin nari, dari masuk neraka. Masuk neraka. Jadi orang seperti ini itu walaupun sebentar nanti akan merasakan kesengsaraan di akhirat ya. Maksudnya dia akan masuk neraka tapi sebentar. Sesuai dengan persentase dia dulu ingat dunianya berapa persen. Ya kan? Jadi kalau misalnya dari 100 begitu 70% itu kita lebih condong kepada zikir kepada Allah, tapi 30% itu kita lupa Allah, sibuk dengan dunia, ya 30%-nya itulah kira-kira siksa yang akan kita terima di akhirat nanti. Jadi kalau 40 ya 40, 50 ya 50. Sekali lagi teman-teman semua ya, ini adalah standar orang batin ya, bukan syariat ini ya. Standar orang batin. Karena begini, lupa kepada Allah dalam pengertian kita lupa tidak zikir, menurut ilmu syariat itu tidak dosa. Ya kan? Asal kita tidak berbuat maksiat. Jadi kita lupa, misalnya kita pergi apa belanja di pasar gitu kan. Itu kan kita pasti tidak ingat kepada Allah. Itu lupa. Itu tidak dosa, ya tidak dosa tentu. Tetapi kalau untuk ukuran orang yang standar, orang yang berada pada level atau makom orang-orang salikin, orang yang menjalani kehidupan tarekat, tasawuf, ya, kehidupan batin, itu sudah dianggap sebagai dosa. Ya, jadi itu suatu kesalahan, itu sudah suatu maksiat. Lupa kepada Allah itu sudah merupakan suatu tindakan maksiat. Meskipun kalau untuk ukuran kita semua di sini yang awam ini, ya termasuk saya, itu ya nggak apa-apa. Ya. Jadi lagi-lagi saya katakan ini adalah standar orang yang salikin, orang yang menjalani kehidupan suluk atau tarekat itu. Jadi orang seperti ini akan tetap nanti mengalami siksaan cuma sesuai dengan persentase dia lupa kepada Allah. Illa annahu, tetapi sesungguhnya orang tadi itu yanju, akan selamat minha, dari neraka, sarian secara cepat, biqadri ghalabati dzikrillahi, sesuai dengan menangnya zikir kepada Allah Ta'ala ala qalbi, terhadap hatinya rajul tadi itu. Jadi ya akan masuk neraka cuma cepat sekali ya. Cepat sekali. Sekarang yang keempat, warrabi, dan keempat, rajulun adalah seseorang ishtaghala, yang terlibat, yang mengerjakan, yang sibuk bihima kepada keduanya tadi itu, yaitu apa? Dunia dan din, ya, jami'an secara sekaligus. Walakinad dunya, tetapi dunia aghlabu, lebih menang ala qalbihi, terhadap hatinya orang itu. Maka fahadha, jadi dia sibuk dengan dua-duanya, dunia dan agama, atau Allah dan dunia, tetapi dunia lebih kuat pengaruhnya di dalam hatinya. Dan saya kira kok kita ini di sini, makomnya kita ini. Ini masih bagus, kalau makom yang paling jelek tadi berapa? Yang kedua, itu yang paling kebangetan sudah. Nah kita ini, saya kira semua kita ini kok masuknya kalau enggak di 4 ya 3 ya.
4 atau 3. Kalau 3 alhamdulillah, kalau 4 itu masih ada harapan. Ya. Masih ada harapan. Jadi karena masih ada ingat kepada Allah pada hatinya orang itu. Maka fahada, maka ini ya orang ini yatulu akan lama ya muqamuhu, tinggalnya orang tadi itu finnari di neraka. Lakin tetapi yakhruju bakal keluar orang tadi itu minha dari neraka lama halata pasti liquwati dzikrillah taala, karena kuatnya zikir kepada Allah taala fi qalbihi, di dalam hatinya orang tadi itu, wa tamakkuni, dan kuatnya zikir atau menetapnya mengakarnya zikir min somimi fuadi, dari pusat atau dari intinya, pusatnya fuad atau hatinya rajul, orang tadi itu. Jadi tetap dia akan selamat pada akhirnya, tetapi dia akan lebih lama siksaannya itu. Ini mungkin menjadi pertanyaan buat kita ya. Apa yang dimaksud dengan zikir Allah di sini? Ini kan di sini disebut zikir, 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 zikir. Apakah zikir Allah di sini itu artinya adalah kita mengucapkan kalimat tahlil ya? Malam ini bukan malam Jumat ya. Jumat, kalau malam Jumat kan kita tahlil itu. Apakah itu namanya zikir atau bagaimana? Nah, kalau untuk ukuran atau standar umum ya, ya zikir itu memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Tapi yang disebut dengan zikir itu kalau menurut Al-Ghazali kitab Ihya bukan itu. Zikir itu bukan lisan. Lisan itu adalah kedua. Zikir itu pada akhirnya atau pada intinya adalah kesadaran. Kesadaran seperti yang pernah disabdakan Kanjeng Nabi di dalam hadis Jibril yang terkenal itu, yang riwayat Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi setelah bertanya tentang apa, pertama iman, kemudian Islam, terakhir apa? Ihsan. Nah, definisi ihsan menurut Kanjeng Nabi itu ya, kita sudah kenal semua, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kita menyembah kepada Allah seperti seolah-olah kita melihat Allah. Minimal kalau kita tidak seperti seolah-olah kita bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu merasa Allah melihat kamu setiap saat. Nah, sekarang kita analisa ya hadis ini. Anta'budallaha. Kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apakah anta'budah di sini artinya adalah pada saat kita sholat saja? Karena kan selama ini artinya anta'budah beribadah. Beribadah itu kan kalau dalam pengertian awam artinya adalah kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Apakah artinya kita menyembah kepada Allah, ingat kepada Allah itu pada saat kita sholat saja? Nah, kalau untuk pengertian awam mungkin itu bisa. Tapi kalau untuk ukuran orang yang ingin mencapai level ihsan yang paling tinggi itu anta'budah itu bukan artinya adalah kita mengingat kepada Allah pada saat ibadah yang mahdoh, yaitu sholat saja. Karena seluruh hidup kita ini kan pada dasarnya apa? Ibadah kan. Dengan kata lain, kita sepanjang hidup ini sudah seharusnya mestinya merasa kehadiran Allah itu terus berada bersama kita. Kapanpun kita, ya baik pada saat kita beribadah secara mahdoh, sholat misalnya, ataupun pada saat kita tidak beribadah, kita melakukan kegiatan duniawi, kita pergi ke kantor, kita pergi ke pasar, kita sekedar bermain sepak bola misalnya, tenis, pingpong atau apa. Semua kegiatan-kegiatan itu sebetulnya kan kalau diniati dengan benar, itu kan sebetulnya punya potensi untuk dinilai sebagai ibadah di mata Allah itu. Karena itu sebetulnya anta'budallaha ka'annaka tarahu itu sebetulnya adalah kita hidup ini sebetulnya seharusnya itu ka'annaka tarahu.
seolah-olah kita ini melihat kepada Allah itu. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, minimal kita itu adalah dilihat oleh Allah itu. Jadi kalau kita tidak, kita adalah yang melihat, kita aktif, itu para wali yang sudah sampai kepada maqam namanya musyahadah. Apa itu namanya musyahadah? Musyahadahnya melihat. Tentu saja bukan melihat dengan mata, tapi dengan basirah, mata hati. Jadi orang yang sudah bisa merasakan sepanjang hidupnya dia melihat Allah itu namanya orang yang sudah sampai kepada maqam syahadah. Nah, pada maqam ini itulah ihsan tertinggi. Nah, orang ini kalau sudah sampai lupa kepada hal semua hal selain Allah, dia siddiqun. Tapi kalau kita mulut kita ingat, kita berpikir, tapi hati kita tidak syahadah, itu halikin. Ya, yang kedua tadi itu. Tapi kalau kita kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kalau lupanya lebih banyak, itu kita masuk di level ketiga. Tapi kalau ingatnya lebih banyak, tapi kalau lupanya lebih banyak, kita masuk ke level keempat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin nggak sih kita sampai kepada kesadaran seperti ini? Mungkin sebetulnya. Mungkin, dan tidak mensyaratkan kita masuk tarekat. Kalau mau masuk tarekat, bagus. Tapi kalaupun Anda tidak masuk tarekat, itu bisa. Jadi tasawuf itu tidak berarti Anda masuk tarekat. Ada tasawuf yang memakai tarekat, ada tasawuf yang tidak memakai tarekat. Karena Imam Ghazali sendiri ini, ya, mau ada ikhtilaf, tapi kalau kita baca sejarahnya, beliau sendiri sebetulnya tidak mendirikan tarekat dan tidak mengikuti tarekat tertentu. Tapi beliau menjalani kehidupan tarekat yang luar biasa. Karena beliau pernah menjalani munajat atau apa uzlah ya selama hampir lebih dari 10 tahun. Dan di ujungnya beliau mengarang kitab Ihya ini. Jadi sebetulnya kesadaran seperti ini itu bisa kita punyai. Jadi tujuan orang Islam itu kan kalau kita lihat hadis tadi ya, iman, Islam, ihsan. Tujuan akhirnya itu sebetulnya ihsan. Iman itu dasarnya, Islam itu syariat, itu jalannya. Tapi goal terakhirnya, objektifnya sebetulnya adalah ihsan. Nah, ihsan itu apa? Kesadaran. Kita sadar bahwa kita melihat Allah. Itu paling tinggi. Tapi kalau tidak bisa, ya di bawahnya kita sadar betul Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita menyadari kehadiran Allah itu di setiap tindakan kita itu. Tanpa kita harus berzikir dengan lisan. Karena zikir itu kadang-kadang gini, zikir itu wasilah. Karena memang di dalam apa dalam tarekat itu ya, zikir dengan lisan itu adalah wasilah supaya mengkondisikan hati kita zikir. Tapi kadang-kadang yang terjadi juga bisa sebaliknya, lisannya zikir tetapi hatinya kemana-mana. Dan saya kira itu yang paling sering terjadi. Jujur saja, kita ini kalau sholat itu paling sering ngelamun nggak? Ya kan? Imam Ghazali sendiri mengatakan begitu dalam kitab Ihya. Saya baca beberapa bulan yang lalu. Orang kalau sedang sholat itu adalah saat paling nikmat untuk mikir banyak hal. Bener nggak? Jujur saja lah, ya, nggak usah sok khusyuk lah. Kita semua begitu. Sholat adalah saat paling nikmat untuk ngelamun. Sebagaimana saat khutbah saat paling nikmat untuk ngantuk, untuk tidur, ya kan? Ya, sholat itu salat saat paling nikmat untuk mikir apa saja. Nggak ngerti. Padahal kalau nggak sholat ya nggak ngelamun kita itu. Begitu kita sholat, itu pikiran-pikiran keluar semua itu, ya. Keluar semua, file-file lama itu muncul itu. Ya. Yang nggak pernah muncul pada saat di luar sholat, begitu sholat muncul semua. Ya, nggak tahu saya, begitu. Saya juga ngalami begitu. Ya. Nah itu, jadi godaan paling besar memang untuk orang berzikir adalah zikir bil lisan tapi tidak diikuti zikir dengan hati. Nah kalau begitu, maka kita harus
membalik, ya, dibalik. Kalau kita tidak bisa konsentrasi karena sibuk dengan zikir bilisan saja, coba kita ubah strateginya. Yaitu kalau dalam sebagian tarekat disebut dengan zikir khafi, ya kan. Kalau zikir jahri itu malah membuat kita malah ngelamun, kan, malah mikir macam-macam, dan itu sering terjadi, ya. Ya sekarang kita ubah tekniknya, kita zikir khafi, ya. Zikir khafi, zikir yang tidak disertai dengan lesan kita ngomong, ya. Nah, tapi itu semua sebetulnya ujungnya kan untuk mengkondisikan keadaan dalam diri kita supaya kita ini merasa kehadiran Allah itu sebetulnya itu terus ada, gitu. Jadi sebetulnya ilmu tarekat seperti ini itu kelihatannya angker, serem, ya, tapi sebetulnya sederhana, ya, sederhana. Ya, intinya adalah orang itu merasakan kehadiran Allah secara permanen terus-menerus itu. Nanti di bagian akhir itu, di bagian nanti di ujung itu Al-Ghazali menyerangkan begini. Orang itu biasanya kalau dalam situasi lega, dompet masih tebal, awal bulan baru gajian, duit masih banyak, itu biasanya hatinya itu mengeras. Hatinya mengeras itu enggak zikir, enggak ingat kepada sumber kehidupan ini, yaitu kepada Tuhan, kepada Allah itu. Nanti kalau sudah di ujung bulan, dompetnya sudah mulai menipis, uang berkurang, kiriman dari orang tua belum datang kalau mahasiswa, ya, itu baru mulai hatinya itu mulai sedih. Nah, pada saat sedih itu hati kita itu mulai melembut. Makanya kata Al-Ghazali pada kitab Ihya itu nanti di bagian berikutnya, orang yang menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya itu membuat hatinya justru menjadi lembut. Pada saat orang menghadapi situasi yang gembira, semuanya serba mudah, itu malah keras, hatinya keras, tidak ingat kepada Allah, artinya dia malah sombong. Dan itu yang terjadi. Makanya orang-orang yang menjalani kehidupan suluk itu, mereka itu secara sengaja memilih hidup miskin. Jadi ini bukan kemiskinan dalam kategori BPS itu, Badan Pusat Statistik, kan. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan, kan ada itu kan kategori-kategorinya, kan. Enggak, ada kemiskinan yang tidak dicatat oleh BPS, yaitu kemiskinan para wali-wali ini, ya, kemiskinan yang karena pilihan personal. Sebetulnya orang-orang ini kalau mau bisa kaya, ya kan, kaya. Ini misalnya kayak cerita paling terkenal kan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah apa itu keluarga bangsawan dari daerah Afghanistan sana, keluarga bangsawan apa raja. Tapi persis seperti kisahnya Buddha, ya, dulunya raja, kemudian melihat kesengsaraan orang-orang miskin, kemudian dia meninggalkan kemewahan duniawi, kemudian mengikuti jalan tasawuf dan ditinggalkan. Jadi orang seperti Ibrahim Adham ini sebetulnya bukan karena miskin karena tidak bisa mencari nafkah, tapi miskin karena pilihan, ya, miskin yang sukarela. Jadi miskin sukarela, bukan miskin karena terpaksa. Jadi ada dua kemiskinan ini, ya. Kalau yang di sini ini kan kemiskinan karena terpaksa ini. Nah, orang yang miskin terpaksa itu kadang-kadang justru mikir dunianya itu lebih serius daripada orang yang sudah kaya. Ya kan? Nah, jadi ada orang-orang yang miskin karena sukarela. Karena orang yang berada pada situasi yang serba mudah, itu biasanya mereka malah lupa segala-galanya. Karena itu, nah, ini kalau kita terjemahkan di dalam konteks kehidupan yang di luar tasawuf, itu kan juga terjadi. Orang-orang yang ini, orang-orang sukses itu biasanya, itu kan yang kerja keras dari awal. Makanya orang-orang yang sukses mendirikan perusahaan-perusahaan besar itu, padahal pada generasi kakek maupun ayah, itu kerja keras. Mereka ini banting tulang.
begitu sudah sampai anak atau cucu, mereka mulai menikmati kehidupan dunia yang melimpah, mereka sudah lagi tidak kerja keras. Akhirnya mereka malas, akhirnya malah mereka tidak mau kerja keras. Akhirnya lupa, dan kalau sudah lupa, nanti tidak mau kerja keras, itu bisa perusahaan orang tuanya jatuh. Dan itu sering terjadi, sering terjadi. Dan itu juga dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, dia katakan, orang Arab itu dulu ketika mereka belum berhasil menguasai kerajaan-kerajaan dunia, mereka perang dengan semangat yang luar biasa, berjuang, jihad. Begitu mereka sudah berhasil menaklukkan dunia, menjadi raja-raja, akhirnya mereka malas. Begitu mereka malas, akhirnya mereka diserang oleh bangsa lain. Bangsa Mongol, ya kan? Kalah. Baghdad jatuh pada tahun 1258, abad ke-13 Masehi. Karena orang-orang ini orang yang sudah lupa. Jadi orang Arab itu dulu menang menjadi bangsa besar justru pada saat dia miskin. Begitu dia sudah sukses malah jatuh. Begitu manusia itu begitu. Begitu dia dalam keadaan leluasa, hatinya mengeras, lupa kepada kesulitan, kepada perjuangan, kepada zikir kepada Allah dan segala macam. Begitu dia mengalami kesulitan baru zikir itu. Tapi kalau di Quran dikatakan falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, kalau di laut kena badai, oh zikir kepada Allah. Begitu sampai ke daratan selamat, alhamdulillah habis itu lupa. Ya kan? Begitulah manusia. Karena itu orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf itu kadang-kadang mereka sengaja milih hidup itu sulit. Sengaja itu. Karena kalau sudah sulit orang akan ingat Allah. Tapi kalau pada saat mudah kita enggak ingat kepada Allah itu. Apakah artinya ini berarti orang Islam tidak boleh menjadi orang kaya, Pak? Nanti bagaimana ekonomi umat terbelakang akan disalib oleh bangsa, bukan begitu ya. Makanya ngaji kitab Ihya ini kalau kita bisa, kita tidak tepat memahaminya, ini seolah-olah Ihya ini adalah mengajak orang Islam untuk miskin semua. Makanya ada yang menuduh dulu ya, kitab Ihya ini konon katanya menjadi sumber kemunduran orang Islam. Ada yang menuduh begitu. Nah, yang menuduh begini ini sebetulnya menuduh karena memahami kitab Ihya itu tidak benar, tidak proporsional ya. Artinya itu bukan berarti bahwa orang-orang Islam ini itu tidak boleh melakukan aktivitas kehidupan duniawi, mencari nafkah, mendirikan perusahaan, mendirikan industri, melakukan semua kegiatan ekonomi. Enggak, itu semua boleh. Tetapi yang tidak dibolehkan ya di dalam ajaran tasawuf ini, jangan sampai kita ini dikuasai oleh dunia itu. Jadi kita mencari dunia tapi tidak dikuasai oleh dunia. Nah, kalau kita bisa begitu, itu adalah, itu sebetulnya kehidupan yang disebut dalam hadis Nabi itu sebagai ihsan. Kita sadar betul Allah itu melihat kita dimanapun kita berada, dimana apapun yang kita kerjakan, dan itulah namanya ihsan. Dan kalau kita sudah begitu, walaupun kita bekerja mencari dunia, kita tidak dikuasai oleh dunia. Nah, itu sebetulnya tujuan dari orang bertasawuf ya, atau melakukan laku tasawuf itu. Jadi ini adalah yang keempat ini ya. Nah, yang keempat ini minimal ini kalau kita tidak bisa ke satu ketiga, minimal keempat itu ya. Allahumma, ini ujungnya, Allahumma inna na'udzubika min khizyika fa innaka antal ma'ad. Allahumma wahai Allah, inna sesungguhnya kita semua na'udzu, minta perlindungan kita Allah, bika kepadamu, min khizyika, dari kehinaanmu atau menghinakanmu ya, fa innaka, karena sesungguhnya Allah, anta, engkau Allah, al-ma'adhu, adalah tempat untuk mencari perlindungan ya. Ini adalah empat jenis manusia di dalam kaitannya dengan melawan hawa nafsu ya. Masih kuat diteruskan?
Saya tambah sedikit ya. Ini sekarang jam 10 udah ya. Oh, boleh ya, saya teruskan sedikit ya. Warubbama, ya. Warubbama. Dan barangkali, ya. Warubbama yaqulu dan barangkali mengatakan alqailu seseorang yang mengatakan. Ya. Mungkin ada orang yang kira-kira menyangkal, ya, mendebat itu maksudnya warubbama yaqulul qail. Inna tana'uma bil mubahi mubahun, ya. Inna tana'uma sesungguhnya menikmati bil mubahi terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh. Mubahun adalah boleh, ya. Makan tadi kan dikatakan qadrud apa daruratul ma'isyah itu kalau menurut standar yang tinggi sekali tadi itu satu roti satu potong itu sudah cukup. Lebih dari itu adalah syahwat. Apakah makan dua potong roti itu haram? Kan mubah itu. Kan di Quran dikatakan waqulu washrabu, ya. Waqulu washrabu. Ya makan boleh dong. Masa makan dua potong roti dianggap syahwat yang itu dilarang gitu kan. Jadi menikmati sesuatu yang mubah, misalnya makan sampai kenyang sekali, itu kan tidak haram. Secara hukum zahir syariat fikih enggak haram. Asal ada label halalnya MUI aja, ya kan? Ya kan? Halal. Walaupun kita makan sampai kenyang sekali, mubah. Innat tana'uma bil mubahi mubahun. Ini adalah kaidah syariatnya, ya. Jadi kan boleh apa ya, Syekh Ghazali atau Imam Ghazali. Fa kaifa, maka bagaimana yakunu ada at-tana'umu menikmati dengan sesuatu yang mubah tadi itu sababal bu'di, ya, menjadi sebabnya jauh minallahi dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kan Allah membolehkan makan sampai kenyang juga enggak ada larangan. Kenapa disebut makan sampai kenyang itu atau menikmati barang yang mubah sampai berlebihan itu disebut bisa membuat kita jauh, menjauh, ya, menjadi jauh dari Allah itu. Kenapa? Ya. Ini kan kontradiksi kira-kira. Nah, warubbama yaqulul qailnya ini kira-kira adalah kiai syariat ini. Ya, ini kiai syariat ini, ya. Bukan kiai hakikat, ya. Makanya saya bilang Imam Ghazali itu yang dikritik itu bukan hanya para filosof. Memang beliau ngarang kitab Tahafutul Falasifah. Itu kritik terhadap para filosof. Tapi Imam Ghazali itu yang dikritik bukan para filosof saja. Kalau kita baca kitab Ihya ini, yang dikritik kebanyakan bukan filosof, tapi malah ulama syariat, para fuqaha. Karena itu kitab Ihya ini dulu setelah dikarang oleh Imam Ghazali, 8 tahun setelah dikarang, itu ada fatwa di Andalusia, di Spanyol. Seorang qadhi di negara Islam di Andalusia ketika itu, ya. Masih hidup Imam Ghazali, ya. Ada fatwa mengharamkan kitab Ihya. Mau kitab Ihya loh ini, ya. Pernah itu difatwa haram. Bahkan dibakar secara demonstratif di tengah kota. Itu kitab Ihya. Jadi kitab Ihya ini jangan dikira ini kitab yang mulus-mulus saja, ya. Ini kitab sekarang aja semua orang sudah menerima kitab Ihya ini sebagai kitab yang menjadi rujukan untuk ilmu kebatinan, ilmu hati, ya. Ya mungkin kecuali orang-orang apa, ya, orang sebelah sana lah, ya. Ya, ada yang benci kitab Ihya, ada, sampai sekarang juga ada. Tapi dulu itu ada fatwa untuk menganggap kitab ini sesat. Ya. Karena apa? Karena kitab Ihya ini dianggap kitab yang seperti dianggap memusuhi para fuqaha, para kiai-kiai lahir, kiai syariat. Jadi tersinggung para kiai-kiai syariat ini, ya, Pak. Oh, ini apa ini? Penistaan agama ini kira-kira gitu. Jadi penistaan agama ini. Wah, apa kayak ya gitulah pokoknya gitu. Jadi Imam Ghazali itu pernah difatwa gara-gara kitab Ihya ini difatwa dia apa itu kitabnya ini berbahaya, ya. Makanya sampai makanya ada itu cerita. Kemudian ada
ada kodi yang memfatwakan ini, mengharamkan kitab Ihya ini. Konon ceritanya ya, suatu saat mimpi ketemu Kanjeng Nabi ya. Nah, Kanjeng Nabi, terus di sampingnya ada Al-Ghazali ya. Ada kodi ini. Lalu Imam Ghazali lapor kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mohon saya dibolehkan untuk membalas orang ini, maksudnya kodi ini. Oh, kenapa? Karena ini orang menganggap kitab saya ini berbahaya, sesat dan segala macam, bahkan menyuruh untuk membakar kitab saya itu. Kitab apa? Kata Kanjeng Nabi, tanya. Ini kitab Ihya, mana kitabnya? Lalu Imam Ghazali datang. Nih, monggo Kanjeng Nabi dibaca kitabnya. Baca sebentar kan. Oh, bagus ini kok. Ini bagus kitabnya ini. Wah, kalau Kanjeng Nabi sudah mengatakan bagus, saya enggak terima. Ini anak fatwa yang membuat apa ini? Ini gimana kiai ini, gimana ini apa? Terus lah, terus gimana kamunya penginnya Al-Ghazali? Saya kepengin mengkisos dia. Apa maksudnya mengkisos itu membalas itu ya. Ya sudah, sana balas itu. Kemudian dicambuk kodi ini, dicambuk. Ketika dicambuk, bangun dia ya, bangun dari mimpinya, dan itu bekas cambukan itu pada saat dia bangun masih ada. Masih ada. Dan mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dan selalu setiap dia bangun tidur, ya cambukannya masih membekas di punggungnya itu. Sampai akhirnya dia kemudian mengatakan, wah, dia kapok, akhirnya terus dicabut fatwanya itu. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mengkritik bukan hanya para falasifah. Yang dikritik itu ya ada falasifah, ya ada para ahli ilmu kalam ya. Dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah, di kitab itu Al-Ghazali mengkritik para teolog, para mutakallimun, orang-orang yang ahli ilmu teologi kalam itu ya. Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah juga dikritik ya. Asy'ariyah dikritik juga. Nah, dalam kitab Ihya yang dikritik kebanyakan adalah ulama fuqaha. Jadi Imam Ghazali ini dikritik semuanya. Makanya saya bilang Imam Ghazali ini memang membuat semua orang marah ya, jengkel. Tapi kitabnya ini dihargai oleh semua orang sejak dulu. Karena ini kitab di antara seluruh karyanya Imam Ghazali yang paling hebat itu kitab ini. Bahkan saya pernah bercerita, kitab ini itu bahkan diringkaskan, diikhtisarkan oleh orang Yahudi, kemudian dipelajari untuk orang Yahudi. Saking isinya ini luar biasa, jadi orang Yahudi pun membaca kitab ini ya. Diringkas, diikhtisarkan, kemudian dibaca, dikaji oleh orang-orang Yahudi. Jadi warubbama yaqulul qa'il, ini qa'ilnya adalah kira-kira ulama syariat ini ya. Kiai biasa lah kira-kira, bukan kiai torekot ini. Nah, jadi gimana ini? Kan boleh makan itu kan boleh. Kenapa disebut makan yang sedikit berlebihan kok membuat orang bisa jauh dari Allah? Wahada, dan ini khayalun dhaifun. Ini adalah khayal dhaifun yang lemah. Kira-kira ini adalah pernyataan yang tanpa dasar. Ngayal tok ini kira-kira gitu loh. Iya kan? Argumen kamu ini wahai Ghazali ini khayal ini apa? Enggak ada dasarnya. Ini fantasi kamu saja ini ya. Ini kata ini. Oh sorry, wahada. Nah bukan begitu maknanya. Wahada dan sangkalan atau debat seperti ini, khayalun adalah khayal dhaifun yang lemah. Jadi orang yang mengatakan begini ini hanya berkhayal saja. Karena apa? Karena bal hubbud dunya, sebaliknya mencintai dunia, ra'su kulli khati'atin, adalah pangkal dari segala kesalahan. Wasababu ikhbati kulli sanatin hasanatin, dan sebab dari hancurnya, menghancurkannya setiap kebaikan. Jadi senang dunia itu tidak haram menurut hukum syariat. Tetapi kalau dia tidak terkontrol, itu bisa menjadi pangkal dari seluruh kesalahan-kesalahan
dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang banyak sekali jumlahnya itu. Jadi dengan kata lain, barang halal itu bisa juga membawa kita kepada kecelakaan. Apalagi yang haram, kira-kira gitu kan ya. Apalagi yang haram, ini yang halal pun kalau sudah melebihi qadrul ma'isyah atau qadrud darurah, kebutuhan pokok, itu sebetulnya ini akan membuat merusak kita semua itu. Nah teman-teman semua, memang kalau ngaji kitab Ihya seperti ini itu, ini apalagi sekarang ya, aneh banget ini. Ini ajaran kitab Ihya ini sekarang kadang-kadang kalau saya baca, ini kok jauh banget dari kita ya. Kita ini kan gak begini sekarang. Tapi justru itu, makanya saya senangnya ngaji Ihya ini karena saya ini kan hanya membaca tok ya. Belum tentu saya baca kitab Ihya ini saya bisa melaksanakan, enggak. Saya juga belajar. Cuma saya berharap saya baca, kemudian ada yang ikut ngaji, terus ada yang bisa melaksanakan Ihya lebih baik daripada saya. Itu saya nanti dapat fee itu. Ada fee-nya itu, ada apa? Ada komisi. Saya ada komisi itu. Jadi saya memang nggak bisa melaksanakan Ihya secara konsekuen, tapi nanti kalau ada, saya berharap saya dapat komisi dari situ. Jadi saya ini hanya menunggu komisi saja sebetulnya. Ya, karena kata Kanjeng Nabi itu apa itu farubba sami'in au amin hamil. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, kamu itu kalau dapat hadis satu dari aku sampaikan. Walaupun kamu enggak paham, tapi kalau kamu sampaikan mungkin ada orang yang paham. Enggak apa-apa. Karena orang yang mendengar kadang-kadang lebih paham daripada yang menyampaikan itu. Ya. Itu harapan saya, dan kalau yang mendengar nanti paham melaksanakan itu, kita dapat pahala juga. Makanya enaknya ngaji begitu. Ya. Enaknya yang jadi guru begitu. Jadi kalaupun gurunya tidak lebih baik daripada muridnya, muridnya baik dapat komisi dia. Itu ilmunya guru begitu sebetulnya. Jadi kalau kalau muridnya jelek ya kita enggak dapat komisi. Ya, enggak dapat komisi itu. Jadi ini kalau kita baca kitab Ihya ini ya, sebetulnya ini memang Ihya, kalau kita baca ini kita seperti melihat suatu perspektif yang beda tentang kehidupan. Apa perspektifnya? Begini, teman-teman semua ya, kita ini sekarang hidup di dalam suatu masa di mana kita itu menikmati kelimpahan, berlimpah ruahnya dunia. Sekarang itu orang mau beli pakaian itu kan mudah banget. Bandingkan dengan generasinya mama siapa Fakih atau sebelumnya lagi gitu ya. Zaman kakek saya dulu itu orang ganti baju itu baru lebaran tuh betul-betul harafiah, lebaran tuh baru ganti baju baru. Makanya apa baju baru alhamdulillah itu beneran dulu. Kalau sekarang mah enggak usah nunggu lebaran. Ya, dulu itu lebaran itu betul-betul saat yang menggembirakan karena memang orang ganti baju itu setahun sekali. Bukan apa-apa, pertama miskin, kedua barangnya enggak ada. Barangnya enggak ada. Kenapa? Karena dulu belum ada mesin yang bisa membuat memproduksi barang massal. Nah, sekarang ini saudara-saudara di era kapitalisme ini, kapitalisme yang sudah canggih ini, itu barang itu Masya Allah banyak. Dan makanya saya senang dengan mengaji Ihya Tasawuf ini karena saya ingin orang itu sadar bahwa kita ini sebetulnya jangan-jangan kita ini hidup gak normal. Jangan-jangan kita itu gak normal. Coba bayangkan orang modern sekarang ini itu mengkonsumsi barang karena murah itu tanpa mikir panjang ya. Apalagi diskon ya, apalagi sekarang ada online, apa beli online, apa Lazada, apa klik kan, belanja kan mudah sekali. Wah pilih ini, kalau duit nggak ada busak lagi apa, delete lagi apa, ganti ini, mudah sekali ya. Belanja itu sudah kayak, dan sekarang itu orang itu kadang-kadang menikmati belanja, walaupun nggak memakai belanjaannya. Ya kan?
Orang sekarang itu belanja itu dinikmati sebagai belanja. Jadi orang belanja itu nikmat. Membeli barang itu nikmat sekali. Padahal setelah dibeli enggak dipakai. Itu sering kali kita itu. Ada barang baru beli. Handphone aja sampai 3-4 itu ya. Nomornya ganti-ganti itu. Itu kenapa? Karena ya murah sekarang barang-barang itu. Nah, itu saudara-saudara, itu kan sebetulnya enggak normal. Coba bayangkan, memproduksi barang-barang itu elemen paling dasar dalam memproduksi barang itu adalah energi. Ya kan, energi. Energi ya, listrik terutama, listrik. Bahan bakar ya. Bahan bakar itu dari mana sumbernya? Bahan bakar yang paling banyak dipakai sekarang, bahan bakar yang berupa bahan bakar fosil. Minyak, batu bara. Itu semua apa yang terjadi? Eksploitasi bumi kita. Jadi sebetulnya konsumsi barang-barang yang kita lakukan sehari-hari begitu mudah itu kan sebetulnya menimbulkan kerusakan yang luar biasa dalam kehidupan kita itu. Nah, sebetulnya orang-orang barat itu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini ada ibu enggak ya? Ada ya. Bapak-bapak lah, udahlah ya. Sekarang itu sudah mulai muncul kan kesadaran orang modern bahwa ini semua salah itu. Semua salah. Makanya sekarang ada gerakan mengurangi penggunaan plastik. Kalau belanja tidak usah pakai apa kantong plastik, bawa sendiri. Jadi kan kalau ke Hong Kong ya, itu belanja ke apa warung-warung apa Indomaretnya sana, itu enggak bakalan belanja itu kita diberi plastik. Enggak sedia plastik, beli juga enggak ada. Saya pernah ke sana gitu, karena kan di sini biasa kalau belanja ya di Indomaret plastik gratis kan. Saya beli enggak ada plastik. Jadi harus bawa begini sendiri pakai tangan. Wah kurang ajar ini apa. Jadi ya kita ya, tapi saya mikir juga benar juga ini ya. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena itu merusak lingkungan kita. Jadi sebetulnya sekarang itu sudah mulai muncul kesadaran di dalam masyarakat modern untuk kembali kepada hidup yang normal. Nah, sebetulnya Ihya itu dengan ajaran seperti ini tadi itu ya, orang boleh menikmati dunia adalah pada qadrul daruratul ma'isyah. Itu perspektif ini, daruratul ma'isyah ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu akan membuat revolusi yang dahsyat tuh. Revolusi mental itu si ini sebetulnya itu. Ya ini Pak Jokowi kalau mendengarkan pengajian malam ini penting ini. Konsep daruratul ma'isyah itulah sebetulnya revolusi mental. Apa intinya daruratul ma'isyah? Kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan apa namanya istilah menimbun ya, jangan menimbun. Jangan menyimbun. Itu ajaran pokok dalam tasawuf itu. Jadi jangan menimbun. Nah, tentu saja kalau tasawuf ini tujuannya adalah mencapai kehidupan spiritual yang tinggi, yaitu kita sampai wusul kepada Allah. Tapi cara hidup seperti ini pun itu untuk ukuran duniawi pun itu sehat. Ya kan? Sehat, kita tidak menimbun misalnya, kita enggak menimbun lemak dalam diri kita. Sehat kan? Karena kita makan sesuai dengan kebutuhan. Walaupun misalnya ya kulu wasrobu iya, tapi kan walatus ribu. Coba walatus ribu itu berapa kaidahnya? Kan enggak ada. Ya, kalau di dalam tasawuf dikatakan lebih dari satu roti itu sudah israf. Itu kan keren itu. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya sudah dilaksanakan kalau sudah orang kena diabetes, kena penyakit gula, itu sudah itu. Ya, lebih dari satu pot. Oh, sekarang makannya nasinya aja cuma berapa? Segini aja kan? Apa? Satu digrami ditimbang sekarang, ya kan? Artinya kita ini baru mau begini kalau sudah kena penyakit. Begitu kita kena penyakit baru mau menjadi sufi gitu. Tapi kalau pada keadaan normal enggak mau jadi sufi kita. Ya, makanya kata Imam Ghazali itu dalam kitab Hikam dikatakan ya,
kamu itu kalau dapat penyakit itu jangan-jangan Allah itu ingin berkenalan dengan kamu. Itu kalau kitab hikam ya. Bukan berarti kita enggak boleh berobat, enggak. Tapi orang itu kalau sedang kena penyakit, itu sebetulnya kalau kata kitab hikam, itu dibukakan wijhatun minat ta'aruf. Ada pintu terbuka yang dibuka oleh Allah, Allah ingin kenalan dengan kamu. Karena biasanya kalau orang sudah sakit itu mulai hatinya mikir itu. Mulai koreksi diri, mulai otokritik, mulai mikir, oh iya ya, begitu kan? Ya enggak? Orang kalau sudah dalam keadaan sakit baru, oh iya. Makanya kata kitab hikam, sakit itu adalah cara Allah ingin mendekat kamu. Karena itu, ya sambil berobat, kamu juga sambil, jadi gini, saudara-saudara, kalau jenengan ini lagi sakit ya, kalau ngikuti ajarannya kitab hikam itu, jadi selain kita berobat untuk jasad lahir kita, sekaligus kita mengobati penyakit batin kita. Bagaimana caranya? Yaitu mengambil hikmah dari penyakit ini. Penyakit itu diobati secara lahir. Tapi kalau kamu mau tidak sekedar ngobati jasad lahir kamu, kamu bisa juga ngobati jasad batin kamu. Kalau saya sebut jasad alus. Ya. Jasad alus itu ada yang disebut dengan an-nafsu. Ya. Itu jasad alus. Ada pada diri kita. Bagaimana cara mengobati jasad alus kita? Pada saat sakit, anggaplah sakit itu adalah Allah ingin berkenalan dengan kamu. Kamu makin dekat kepada Allah itu. Jadi kembali kepada ini ya. Jadi at-tana'um bil mubahi mubahun. Iya, betul. Cuma itu khayalun dhaifun kata Al-Ghazali. Itu khayal saja. Memang begitu seolah-olah, tapi itu sebetulnya khayalan saja. Wal mubahu. Nah, saya teruskan sedikit. Wal mubahu dan barang yang mubah. Al-khariju yang keluar an qadril hajati dari ukuran hajat yang paling dasar itu ya. Aidon juga minat dunia, bagian dari dunia. Jadi barang mubah yang melebihi kebutuhan dasar itu bagian dari dunia, bagian dari syahwat. Ini kalau dijadikan perspektif hidup gitu, itu dahsyat pengaruhnya itu ya. Mengubah cara hidup kita. Jadi kita tidak menimbun barang terlalu banyak ya. Makanya saya bilang menjadi sufi itu tidak perlu tarekat. Bukan berarti tarekat yang penting ya, tarekat kalau Anda mampu monggo. Tapi sufi itu sebetulnya adalah ajaran yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ini ya. Yaitu hidup tidak melebihi qadrul haja. Nah begini, memang yang ditulis kitab Ihya ini standarnya tinggi, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tinggi sekali, ini standar. Kalau saya membuat analogi itu begini. Ini standar untuk orang atlet yang kelasnya itu tingkat dunia. Jadi kalau sepak bola itu ya, ini tingkatnya Lionel Messi atau Ronaldo atau apa, ya siapalah itu ya. Nah ini tingkat dunia. Nah cuma kita ini kan bukan pemain bola tingkat dunia ya. Kita ini kan ecek-ecek lah kita ini lah ya. Pemain di kampung lah ya. Tapi gini, ya makanya sebelumnya dikatakan, kalau kamu tidak bisa sampai ke situ, kata Al-Ghazali, fal yaqrub minhu. Ya kamu berusaha mendekati saja ya. Memang ini ilmu untuk orang-orang seperti Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, terus Abu Yazid Al-Bistami, begitu, Zunnun Al-Masri, Fudel bin Iyad, itu wali-wali besar, itu Ronaldo itu, ya, itu Lionel Messi semua itu, Muhammad Ali, gitulah ya, pokoknya kelas dunia. Ya kita ini kan nggak sampai ke sana, ya nggak apa-apa, tapi berusaha untuk ya ngikut-ngikut Ronaldo, Lionel Messi, gitulah ya, ya. Jadi sedikit mendekati mereka. Itu cara ngaji kita itu begitu. Karena kalau enggak begitu kita frustrasi. Wah, kita kok enggak bisa seperti Ronaldo? Ya enggak apa-apalah.
ya kan? Cuma makanya ngajinya itu kalau nggak tepat itu juga bisa bikin frustrasi. Kok kita nggak bisa ke sana ya? Ya nggak bisa loh, wong potongan kayak kalian kok bisa ke sana gimana? Ini ukurannya Ibrahim bin Adham ini, apa Ma'ruf al-Karhi ini, wali-wali besar, bukan wali tingkat lokal apa ya. Ini beda. Jadi makanya, tapi nggak apa-apa, minimal ini semua dijadikan kayak apa lah, kayak teladan gitu. Nah, kita kalau bisa mendekati itu ya. Makanya saya bilang ini kalau dijadikan paradigma ya, qadrul hajah itu ya, hidup sesuai dengan kebutuhan itu sebagai paradigma, itu dahsyat. Itu pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita laksanakan ini, kita akan mencapai bukan saja kebahagiaan di akhirat, tapi juga di dunia. Kalau kita tidak melaksanakan ini, itu kesengsaraan itu tidak saja kita alami di akhirat saja, tapi sejak di dunia kita sudah sengsara. Kita sudah mengalami neraka sejak di sini. Loh, bagaimana enggak kita mengalami neraka? Coba, ada orang, ya, ada orang, duitnya triliunan, misalnya, depositonya banyak, tapi makan boleh nasi cuma segini. Coba itu. Apa enggak neraka itu? Hah? Ya kan? Deposito, ya kalau kamu duitnya cuma saldonya cuma 100 ribu, makan segini ya enggak apa-apa. Ya kan? Ini orang depositonya, saldonya itu 1 triliun. Tapi karena kena penyakit gula, makan hanya cuma dihitung. Dibatasi pakai timbangan itu. Coba, itu kan itu sudah neraka, itu sudah anar sejak di dunia sebelum anar di akhirat. Ya kan? Makanya ketika Al-Ghazali mengatakan, kamu kalau lupa Allah sampai kamu hidup melebihi qadrul hajah, itu nanti kamu kena siksaan. Ya, siksaan akhirat, tapi siksaan dunia sudah ada. Siksaan dunia apa? Yaitu akibat dari tindakan kamu yang mengkonsumsi, yang bertindak, makan, minum, semuanya sudah melebihi qadrul hajah, Allah akan menyiksa kamu. Kamu tidak tenang batin kamu. Itu sebetulnya kan neraka. Jadi ini paradigma qadrul hajah ini bagi saya ini paradigma yang penting sekali, yang kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita itu. Ya, kalau kita nggak bisa seperti Ibrahim bin Adham, minimal mendekati susah saja. Jangan kan mendekati, ya, pokoknya ada usaha, gitu aja lah ya. Minimal kita ada usaha untuk niru, gitu aja, itu sudah dapat pahala besar dari Allah itu. Karena ukuran kita ini kan orang-orang yang sebetulnya apa awam sekali ya. Nah, jadi, wal mubahu. Oke, wasayati dan akan datang zalika itu semua fi kitab dzammid dunya, dalam kitab untuk mencela dunia. Jadi nanti dalam kitab Ihya itu ada satu kitab tentang dzammud dunya. Mencela dunia atau mengkritik dunia. Jadi kitab yang isinya mengkritik dunia. Lagi-lagi jangan diartikan dunia tidak boleh dicari ya. Cuma kita walaupun mencari dunia, kita harus sadar kelemahan-kelemahan dunia. Karena itu ada kitab namanya Dzammud Dunya. Nah, kalau orang yang tidak bisa memahami Ihya secara profesional akan mengatakan, wah, dalam kitab Ihya ada Dzammud Dunya, karena itu kita tinggalkan dunia. Ya, itu nanti kalau orang Islam begitu semua, ya sudah, miskin semua kita. Ya, akan direndahkan oleh bangsa-bangsa, kan. Jadi kita ini boleh, tapi tetap mencari dunia, tapi tetap sadar bahwa dunia itu bermasalah, yaitu roh sukul li khotiatin, pangkal dari segala kesalahan itu. Saya kira cukup ya, sudah jam 10:30, dan semoga kita akan mendapatkan pencerahan dari sini ya, barokah dari kitab Ihya, dan kalau ingin meneruskan ngaji Ihya, silakan ngikuti ngaji Ihya setiap malam Jumat ya, melalui akun Facebook saya. Oh iya, malam ini saya datang beserta istri saya. Ya, ini adalah yang kameramennya ini adalah istri saya. Ya, saya kira nggak ada orang ngaji membawa istri jadi kameramen, nggak ada itu.
satu-satunya di dunianya hanya saya. Ya. Aman. Ada Pak Tito karnaviannya, polisinya maksudnya. Jadi ada kapolrinya, Pak. Jadi saya selalu kemana-mana ngaji ikhya ini bersama istri, ya. Istri saya ini manajer saya, produser saya, panitia saya, organizer saya, IO saya, semuanya, ya. Jadi ini istri yang multifungsi, ya, Pak. Wah, ini nggak main-main loh. Ini putrinya Gusmus loh ini, ya. Jangan main-main apa ya. Nah, Mbah Kakung ya, Mbah Kakung. Nah, ini cerita sedikit aja. Saya ngaji ikhya ini sudah hampir 3 tahun, hampir 3 puasa ya. Dan sudah keliling kemana-mana ya. Bukan saja ngaji di Indonesia toh, tapi saya sudah ngaji ikhya sampai ke Korea, sampai ke Amerika gitu ya. Ya agak sedikit gaya pokoknya lah ya. Terakhir saya ngaji ikhya di Belanda, di Belgia ya. Jadi saya memang sengaja ngaji ikhya ini ngaji ikhya ini saya niatkan, terus terang saya niatkan sebagai cara saya untuk menyebarkan ilmu pesantren. Ya, karena menurut saya sekarang ini itu ilmu pesantren itu perlu disebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang ini eranya orang sedang ingin kembali ke Islam. Cuma begitu kembali ke Islam, tidak ada orang yang ngajari Islam dengan cara yang seperti diajarkan di pesantren. Kenapa ajaran pesantren ini itu tepat diketengahkan saat ini? Karena ilmu pesantren itu pertama, ilmu yang sanadnya jelas. Maksudnya sanad jelas itu, ini ilmu itu yang silsilahnya itu ke atas itu ya sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi. Sanadnya jelas. Yang kedua, ilmu ini itu umurnya sudah ratusan tahun, terbukti sudah. Gitu ya. Ratusan tahun dan saudara-saudara, ilmu pesantren itu canggih sekali. Jadi kalau orang belajar Islam dengan ilmu pesantren begini, itu belajar Islam dengan cara yang dalam. Ya, dalam. Karena ilmunya itu sudah ratusan tahun. Imam Ghazali itu dari abad ke-5 Hijriah. Kita sekarang sudah abad berapa? Abad 14 Hijriah. Jadi sudah berapa? 9 abad, ya kan? Hampir ya 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Jadi ini kitab sudah umurnya hampir 1000 tahun, saudara-saudara. Masih kita baca sekarang. Dan ini dibaca oleh jutaan orang sejak Al-Ghazali mengarang kitab ini, karena Imam Ghazali itu mengajarkan kitab Ihya beliau sendiri pas masih hidup. Jadi Anda tahu ya, Ghazali itu ceritanya dulunya orang-orang yang beken sekali lah pokoknya. Beliau itu pernah menjadi rektor universitas terbesar pada zamannya di Baghdad. Namanya Madrasah Nizamiyah. Itu kira-kira ya, kalau di sini ya UIN Jakarta kira-kira gitulah ya. Ini rektornya. Ini Pak siapa? Azmadi Azra-nya kira-kira gitulah ya. Rektornya. Perguruan tinggi terbaik pada zaman itu. Tapi Imam Ghazali itu pada satu saat, ini cerita sedikit ya. Sekarang kita tutup ini kitab ikhya-nya. Jadi Imam Ghazali dulu itu pernah menjadi pengajar, menjadi rektor universitas terbesar di zamannya itu. Kemudian pada satu saat Imam Ghazali itu mengalami krisis spiritual, ya. Kayak galau gitu. Ini kira-kira kalau saya ringkaskan kegalauannya Imam Ghazali itu ya. Ini ilmu yang saya cari ini apa sebetulnya? Jadi Imam Ghazali itu sudah dapat semuanya, jabatan tertinggi ya, kekayaan dunia ya, reputasi sosial ya. Beliau ini dekat dengan raja ketika itu. Jadi kira-kira ya one team press itulah ya. Semua jabatan tertinggi sudah beliau capai, sukses duniawi ya. Tapi beliau itu bertanya kira-kira ya, ini ilmu ini untuk apa? Itu dicatat dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal.
Jadi Al-Ghazali itu bertanya, aku ilmuku begini banyak, santriku keren-keren dan ulama-ulama besar-besar kan, tapi untuk apa semua ini? Saat-saat, apakah ilmu ini hanya untuk mencari ini semua apa, reputasi dan jabatan, status ini semua atau bagaimana? Itu sampai mengganggu beliau. Sampai pada satu titik Al-Ghazali itu pernah masuk kelas mau ngajar begini gitu, masuk kelas itu nggak bisa ngomong. Saking akutnya krisis spiritual yang dihadapi, nggak bisa ngomong, diem aja. Akhirnya pulang, nggak keluar dari kelas. Setelah itu meninggalkan kota Baghdad, semua jabatan ditinggalkan, perpustakaan pribadinya yang isinya bukunya banyak sekali ditinggalkan semua. Beliau akhirnya pergi ke masjid di Yerusalem, di Palestina. Kemudian uzlah di sana. Kemudian pindah ke masjid di Damaskus. Maka itu selama 10 tahun bolak-balik antara itu. Dan beliau kemudian ya ini memikirkan, ini apa? Ilmu yang saya cari ini untuk apa sebetulnya? Jadi yang ngarang kitab ini orang yang dulu pernah mengalami krisis spiritual. Jadi pernah mengalami situasi yang beliau mempertanyakan segala hal. Sampai Imam Ghazali itu sampai menggambarkan begini, saya itu sampai mempertanyakan semua hal, sampai saya itu ragu kepada semua hal. Ya. Ragunya itu kira-kira, ini untuk apa sih ini semua ini? Jadi kayak orang galau kan, ini untuk apa sih ini? Jadi itu yang menyebabkan beliau kemudian mengambil jalan tasawuf dan berkesimpulan bahwa jalan kepada kebenaran yang paling bisa diandalkan adalah tasawuf. Karena tasawuf itu jalannya melalui hati, bukan melalui pikiran atau melalui pemahaman kepada teks, tapi kepada pengalaman spiritual itu. Makanya Al-Ghazali dalam kitab ini itu memang ya apa? Solusi yang beliau tawarkan itu radikal sekali. Makanya untuk ukuran kita sekarang ini mengagetkan. Tapi itu penting supaya kita tuh sadar bahwa kita ini sekarang hidup sebenarnya enggak normal itu. Ya. Jadi kenapa beliau ini mengambil solusi yang radikal begini? Karena beliau skeptis. Semua ini itu adalah ini apa ya? Ya, orang beliau kan seringkali mengatakan banyak orang cari ilmu tapi ilmunya kan sekedar untuk mencari kemenangan dalam berdebat itu kan. Al-mubahah apa ya pokoknya orang ingin cari ilmu supaya kalau debat itu menang, debat di Twitter atau di Facebook atau apa gitu lah ya, sekarang kan musimnya debat sekarang ini kan, wow, menang-menangan itu kan. Nah itu, jadi itulah keadaan yang di alami oleh Ghazali. Nah saya pikir ilmu pesantren ini itu penting diketengahkan ke masyarakat, kedalamannya dan apa itu ya, kecanggihannya itu luar biasa, sehingga kita umat Islam itu tidak apa ya, cepat sedikit-sedikit kemudian apa ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Al-Ghazali sendiri waktu muda beliau itu juga pernah begitu ya. Beliau itu pernah, bahkan pernah satu saat dia itu di apa ya, pernah mengalami satu insiden. Jadi waktu masih muda Al-Ghazali itu pernah ngarang kitab usul fikih waktu masih muda, judulnya Al-Manhul min ilmil usul ya. Itu dikarang waktu beliau umur kira-kira 17 tahun. Masih menjadi santri dari guru besarnya namanya Imam Haromen ya. Jadi itu kayak catatan kuliah gitu, tapi ditulis kembali. Nah dalam kitab itu Al-Ghazali muda itu ya biasalah, anak muda kan kayak anak PMI gitu kan, Ansor, Banser gitu kan, wah semangatnya menyala-nyala. Nah dalam kitab ini Al-Ghazali itu kefanatikannya kepada mazhab Syafi'i berlebihan. Sampai dalam satu pasal dalam buku ini beliau itu nulis pasal isinya agak mengkritik mazhab Hanafi kebablasan. Padahal Al-Ghazali itu hidupnya di daerah Khurasan, Iran bagian utara ya, Khurasan. Nah di Khurasan pada saat itu yang dominan itu mazhab Hanafi. Nah beliau ngarang kitab isinya ngkritik mazhab Hanafi kebablasan. Wah, banser-banser mazhab Hanafi ngemarah ini. Wah, langsung dia dianu di
diprotes, terus dibawa ke gubernur setempat, diadili. Apa maksudnya ini itu, ya? Ya, Al-Ghazali dengan ketangkasannya bisa menjelaskan, ya. Tapi ketika Al-Ghazali sudah sepuh, beliau merenungkan kembali masa mudanya itu, kemudian beliau ya apa ya, biasalah anak muda dulu begitu. Jadi beliau setelah sepuh mengatakan bahwa ya madhab Hanafi itu juga punya kelebihan-kelebihannya dan seterusnya. Makanya kalau kita baca Al-Mustasfa karya usul fikih beliau ketika masih sudah sepuh, ya itu beda nadanya dengan kita masih muda, ya masih muda beda itu. Jadi begitu, jadi makanya kita perlu mengetengahkan ilmu pesantren ini kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti bahwa Islam ini dalam sekali, ilmunya banyak, ya. Jangan, dan ilmunya banyak, ya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu tasrifan, apa? Ada macam-macam lah, ya. Jadi banyak ilmunya itu, supaya kita ini tidak merasa cepat, merasa pintar, langsung menyalah-nyalahkan orang lain. Bagaimana mungkin orang baru kemarin belajar Islam kok nyalain Profesor Quraisy Shihab gitu kan? Itu gimana coba? Nalarnya gimana coba itu? Ya kan? Ya itu, makanya penting sekali kita sekarang itu mengenalkan ilmu pesantren ke tengah-tengah masyarakat. Itu niat saya ngaji ya. Ya. Makanya saya minta doa supaya saya bisa konsisten ngaji kitab ini sampai khatam, karena ternyata ngaji itu enggak apa ya, godaan untuk malas itu besar sekali, ya. Ya apalagi ngaji ya, itu isinya kadang-kadang agak menyinggung-nyinggung kita juga kan, apa, tersindir kita itu, ya enggak enak juga sebetulnya ngaji kitab ya itu, karena kita tersindir terus itu. Tapi enggak apa-apa, ini ilmu kitab Ihya ini saya anggap ini ilmu penting sekali. Kitab ini itu dahsyat sekali, ya. Kalau sampean atau Anda baca itu luar biasa. Dan bagi teman-teman yang belajar menulis, yang kepengin menjadi penulis, ya kan biasanya ada kursus jurnalistik gitu ya. Nah, kitab Ihya itu kitab yang cukup bagus juga untuk belajar jurnalistik. Karena Al-Ghazali itu, saudara-saudara, Al-Ghazali itu adalah orang yang nulis dengan gaya bahasa yang luar biasa. Sistemnya menulis itu luar biasa. Jadi kalau ingin menjadi penulis yang sukses, baca kitab Ihya, pelajari cara beliau menulis. Al-Ghazali itu punya keunggulan, ini memang ya, apa ya, ini adalah keunggulan beliau. Ini ya peparing, apa, pemberian Allah ini. Enggak semua orang dapat ini. Al-Ghazali itu punya keistimewaan, menyentuh apapun itu jadi mudah. Itu beliau. Apapun yang disentuh oleh Al-Ghazali itu jadi mudah. Maksudnya dibuat mudah, orang lain jadi mamanya itu enak. Ambil contoh ya. Kalau kita belajar filsafat membaca bukunya Ibnu Sina, itu pusing tujuh keliling kita. Susahnya minta ampun. Tetapi begitu disentuh oleh Imam Ghazali, ditulis ulang dalam bukunya namanya Maqasidul Falasifah, mukaddimahnya buku Tahafutul Falasifah, itu mudah banget. Kita baca Ibnu Sina itu, wah, saya baca itu sampai putih semua rambut saya ini gara-gara baca Ibnu Sina ini. Antara lain ya. Jadi begitu disentuh Al-Ghazali, mudah banget. Ibnu Sina yang ilmunya ruwet itu, ya, itu disentuh Al-Ghazali jadi enak sekali dipahami. Makanya baca filsafat itu kalau mau paham, baca Maqasidul Falasifah. Belajar mantek, baca Al-Ghazali. Ya. Baca bukunya Mi'yarul Ilm. Itu mantek, ya. Itu mudah sekali. Dulu waktu saya belajar di pondok, mantek itu susah sekali itu. Belakangan saya baca Al-Ghazali, Mi'yar, loh kok mudah begini, kenapa enggak dari dulu gitu. Ya, saya agak nyesel sebetulnya. Kalau sekarang saya disuruh mengajar mantek, saya akan pakai kitab itu. Ya, Mi'yarul Ilm Al-Ghazali itu mudah sekali. Jadi beliau ini makanya disebut sebagai Hujjatul Islam. Beliau itu sebutannya, julukannya itu enggak sekedar profesor kecil tuh, ke profesor itu. Ini Hujjatul Islam, ya. Profesornya para profesor ini, ya. Beliau ini hujjahnya agama Islam karena kemampuan beliau menjelaskan segala ilmu Islam ini
dengan mudah sekali sehingga menjadi hujah bagi semua orang. Nah, makanya kalau mau belajar ilmu, belajar menulis yang sukses, belajar dari Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya, termasuk kitab Ihya ini. Ya. Jadi makanya ngaji kitab Ihya ini pokoknya banyaklah, selain berkah yang nggak kita sangka-sangka. Jadi kitab Ihya ini juga ada berkahnya yang, makanya Kiai saya dulu mengatakan orang Islam itu sebaiknya di rumahnya selain ada Quran, ada kitab Ihya. Walaupun gak paham, pokoknya ada. Pokoknya beli aja, ya. Beli aja, ya minimal untuk dekorasi di ruang tamu. Kan 4 jilid besar itu kan. Sampingnya piring, gelas, tengahnya Ihya. Gak apa-apa, ya. Jadi setiap rumah itu kalau bisa punya kitab Ihya. Karena ada seorang ulama mengatakan, seandainya kitab Ihya ini dibakar, semua buku di dunia ini terbakar semua, hilang, yang tersisa hanya kitab Ihya, itu sudah cukup untuk membawa kembali orang kepada jalan yang benar. Kenapa? Semuanya ada di sini, ya. Makanya kata seorang ulama, laulal Ihya lamatal ahya. Jika tidak ada kitab Ihya, orang mati semua. Makanya namanya Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang sudah mati. Kenapa dikatakan mati? Pada zaman Al-Ghazali banyak orang cari ilmu agama, belajar ilmu agama, tujuannya itu ya untuk menang debat, ya gitu. Makanya ngaji kitab Ihya ini perlunya untuk koreksi diri kita gitu ya, dan itu meningkatkan level rohani kita. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa, kalau tertarik monggo ikut di ngaji Ihya setiap minggu melalui akun Facebook saya. Dan sekali lagi mohon saya didoakan semoga terus diberikan kekuatan untuk ngaji Ihya ini sampai khatam, ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya gak dimakan. Selayana kada kabar umirah tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.